Hai guys, sekarang gue lagi ada di Taman Palem. Gue lagi mau lihat my best friend baru buka resto ayam paha dada, ayam berempah di Jalan Taman Palem. Kita take a look ya, tuh barang gue. Nah, tuh teman gue tuh yang itu tuh. Back. Nah, ini teman gue. Cihi. Congrats dulu. Store ke berapa nih? Store ke berapa nih? Cabang ke-15. Cabang ke-15. Oke, guys. Ini my best friend yang baru buka ayam paha dada. Alamatnya di mana? Jalan Taman Palem, D1 nomor 5. Oke. Nah, sekarang gue mau tanya-tanya sama dia. Lagi COVID, lu malah buka. Ini kan baru selesai buat informasi tambahan nih. Ini PSBB baru lepas, jadi PSBB transisi. Dia malah buka beginian, coy. Gue nggak habis pikir kenapa. Kalau gue bilang ya orang gila yang buka beginian, bukan new business lagi COVID begini. Simple bro, semua orang butuh makan. Lihat, gue cuma 17.000 harganya. Tapi rasa sih boleh. Rp17.000 itu isinya apa? Rp17.000 itu dapat nasi sama ayam. Tapi yang spesial di kita ayam rempah. Rempahnya sekarang kalau saya dapat di mana-mana nih. Nah, berarti di sini cuma ada paha sama dada? Enggak juga, paha kita punya atas sama bawah. Tapi ceker gitu enggak ada? Enggak ada. Oh, jadi sayap juga ada kita. Sayap juga ada. Oke, jadi dia lebih spesialis di ayam rempah. Betul. Terus gua tadi ada lihat beberapa jenis cabai-cabaian juga banyak. Yoi. Cabai ABG ada? ABG enggak ada. Cabainya ada apa? Cabai-cabaian namanya. Terus cabai apa ada ini? Kita spesialisnya cabai ada sambal bawang, hijau sama terasi. Untuk biasa sih yang orang favorit yang pedes ya, itu bawang. Nah, itu 17.000 itu dapat varian cabainya 3 atau pilih salah satu? Pilih satu aja, bos. Campur-campur enggak enak. Oke. Okay. Campur enggak enak. Oke, okay, so ada berapa jenis paket yang lu bisa tawarin di sini? Biasanya kita ada 4 paket di sini. Yang namanya PD, paket paha dada. PD1 kita punya nasi sama ayam. PD2 kita tambah tahu tempe. Oke. PD3 kita punya ayam sama telur. Oke. Bebas mau ceplok ataupun didadar bisa. Bisa pilih ceplok atau dadar. Oke. Kalau yang terakhir PD4 itu lengkap. Jadi kita dapat ayam, tahu tempe sama telur. Wow. Harganya berapa aja yang terakhir? Gua paling demen yang tuh lengkap. Jadi complete. Berapa nih? Tebak, bro. 25? Wah. 25 ketinggian, bro. Man, masih ketinggian. Standar 17.000. Gua buka 25.000 masih ketinggian. Berapa nih? 23 cukup. 23.000 lu dapat semua. Dapat semua. All in. All in. Nasi standar dikit atau standar banyak nih? Kita kan ngomong kan orang Asia itu nggak bisa lepas daripada nasi. Betul. Porsi nasinya itu standar orang Asia atau standar orang diet? Standar lelaki. Oke, so kita lihat proses masak dan kita cobain. Kita buatin itu PD41 buat best friend gue nih. Sip. Mau sambal apa, bos? Sambal bawang deh, yang the bestnya bawang ya. Buatin satu ya. Paha dada? Paha. Paha. Paha kanan. Paha kanan, yang gede. Sip.
Oh, kapan lagi dikirim sama yang punya? Ini yang PD4 nih. PD4 lengkap. Ini jadi ayam, tahu, tempe, nasi, telur, cabai bawang ya. Yes. Jadi udah sama daun kari juga, sama garnish ya, pakai rempahnya. Wah, oh, rempahnya. Wow. Mantap. Let's try. Okay, now that's it. Kalau gue biasa pasti makan pakai dan sembuh.